Ini jalannya benar gak sih? Kok kayaknya makin sempit gini jalannya? Iyalah. Katanya resort mewah. Kok jalannya makin sempit? Bener mantu. Bentar lagi juga sampai. Ini kan sesuai map. Saya kan udah pernah kesana. Memang jalanannya kayak begini. Mungkin karena pengembangannya aja, jadi jalannya belum dibenerin. Belum ada waktu. Apanya yang mau dikembangin? Orang jalannya aja sempit kayak begini kok. Ini gak nyasar kan? Anda tahu jalannya kan, betul? Gak nyasar, mantu. Beneran kok ini jalannya. Nah, depan belok kiri. Mas, ini gimana sih kamu ini? Shh, kamu diam aja. Selamat sore, Bu Kinanti. Sore, Bu Kinan. Oh, sore, Pak Kuncoro, Natasha. Wah, kalian pasti mau ketemu sama Mas Abi ya? Tapi maaf banget, Pak. Mas Abinya baru aja keluar. Ah, bukan. Kami datang ke sini mau ketemu sama Reno. Sekaligus jenguk anak. Iya, kami dengar katanya istrinya Pak Reno, Bu Ana sedang sakit ya. Makanya kami datang sekalian mau jenguk. Oh iya, Pak. Mas Reno ada di mobil, kan? Iya. Oh, di sini. Iya, Nan. Tolong ambilin tasnya Mas Reno ya, di mobilnya Pak Kuncoro. Siap, Nan. Misi ya, Om. Nan. Sus, tolong gendong Naya, Kak. Baik. Ajak main di kamar ya. Sama suster dulu ya, lucu sayang. Lucu banget. Thank you, Aunty. Ah, ya udah kalau gitu, mari ikut saya. Ah, terima kasih ya. Siapa ya? Reno, ini ada Pak Kuncoro dan Natasha mau jemukin Ana. Pak Kuncoro, Natasha. Makasih ya, udah datang. Saya mohon maaf kalau kalian jadi repot-repot datang ke sini. Silakan masuk, Pak. Mari, Pak. Gimana keadaan istri kamu? Udah lebih baik kok, Pak. Syukurlah. Han. Hei, sayang. Ngapain perempuan itu kesini lagi? Gak usah bangun. Biar istirahat aja. Ana, semoga cepat sembuh ya. Makasih Pak Kuncoro. Dut, Mam. Mas Reno, nih tasnya udah Bijum bawain. Taruh di sana ya? Situ aja, Jum. Oh iya. Bi, ya, Non. Tolong buatin minum ya. Siap, Non. Misi semuanya. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya, Pak Kuncoro. Ya. Natasha. Terima kasih.
Reno, kita ngobrol di luar aja ya. Gak enak kalau kita semua kumpul di sini. Biar Natasha yang ngobrol sama Ana. Boleh Pak. Sayang, aku tinggal dulu ya. Kayak hutan belantara sih jalannya. In 500 meters, turn right. Gimana sih? Katanya Anda tahu jalannya, kok pakai maps? Benar kok mantu ini? Apa salah belok ya kita ya? Aduh, mana ya? Pak, kamu ini gimana sih? Kamu bilang katanya pernah kesini masih pakai map. Salah lagi. Ah, benar kok jalan kesini. Udah kamu diem aja. Gak ngerti. Stop, Fit. Ini tempatnya. Lihat, tunggu. Gimana masa turun di hutan sih, Mas?